Untuk mencegah munculnya titik api di kawasan lahan yang terbakar, petugas masih melakukan pendinginan lahan dan penjagaan di kawasan yang terbakar di Kecamatan Taman Rajo. Kebakaran yang terjadi di Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi dipastikan telah padam. Meski api yang membakar kawasan perkebunan telah padam, namun tim Satgas Gabungan, baik dari TNI, Polri, Manggal Agni, dan masyarakat peduli api, masih melakukan pembasahan lahan melalui jalur darat dengan menyemprot air menggunakan pompa. Pembasahan yang dilakukan ini untuk mencegah kemunculan api yang dapat merambat dari bawah permukaan tanah. Kemudian petugas juga masih disiagakan di daerah tersebut untuk mengantisipasi munculnya titik api baru. Kesiapan masyarakat dalam hal menghadapi kemarau ini, berhati-hati. Pastinya yang kedua harus ada sinergitas daripada semua yang berkaitan dalam hal bencana kebakaran. Pemerintah desa setempat terus bersinergi bersama tim Satgas demi menjaga kualitas udara dampak buruk dari kebakaran hutan dan lahan. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.